Di sisi lain pemirsa, data cakupan vaksinasi di Kabupaten Pacitan dengan data provinsi mengalami perbedaan dengan berbagai faktor kendala. Perbedaan data tersebut pun dikhawatirkan menghambat Kabupaten Pacitan untuk turun level. Perbedaan data vaksinasi ini disampaikan langsung oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Kamis pagi, 3 hari menjelang akhir bulan Oktober 2021. Berdasarkan data di daerah, cakupan vaksinasi secara global di Kabupaten Pacitan saat ini sudah mencapai angka 62%, sedangkan untuk lansia sudah menyentuh angka 37%. Data tersebut berbeda dengan data yang disampaikan oleh pemerintah provinsi, karena berdasarkan data dari provinsi, cakupan vaksinasi secara global di Kabupaten Pacitan saat ini baru menyentuh angka 57%, sedangkan lansia baru sekitar 31%. PLT Kepala Dinas Kesehatan Pacitan Hendra Purwaka menyebut, penyebab perbedaan data cakupan vaksinasi tersebut terkendala pada penggunaan aplikasi yang diaksesnya seluruh Indonesia. Selain itu, gangguan jaringan juga menjadi salah satu faktor yang menghambat proses pengiriman data antara daerah dengan provinsi. Selisih data vaksinasi antara daerah dengan provinsi tersebut dikhawatirkan memperlambat Kabupaten Pacitan turun level. Polsek, bisa mendas seluruh masyarakat kepala desa untuk pengerahan sasaran. Dan utamanya sekarang pada minggu-minggu ini depan kita picu yang lansia. Kita punya program vaksinasi ramah lansia, yaitu kita upayakan kalau misalnya melaksanakan vaksinasi massal, kalau misalnya ada lansia mohon didahulukan, diprioritaskan dengan mendapatkan tanpa antri lansia itu, sehingga nanti lansia lebih cepat menangani apa dilayani. Apa dok ini yang menyebabkan data manual dengan data pusat ini berbeda? Oh ya, ya bagus sekali. Jadi untuk data manual dan KPCPN berbeda, itu memang kita kan kecepatan informasi datanya. Jadi kita mendapatkan dari teman-teman data angka utuh yang dilaksanakan pada saat itu. Ya, jadi angka absolutnya berapa langsung kita rekap semuanya. Sebagai informasi, saat ini Kabupaten Pacitan bersama dengan sejumlah daerah lainnya di Jawa Timur berada di level 3 penyebaran COVID-19. Sementara sesuai kebijakan pemerintah pusat, untuk turun level dari 3 menjadi level 2, cakupan vaksinasi dosis pertama harus sebesar 50%, sedangkan untuk lansia sebesar 40%. Edwin Aji, JTV Pacitan.